Subang. Terima kasih Dato' Pengerusi memberi saya ruang sedikit untuk mengambil bahagian dalam perbahasan di peringkat jawatankuasa yang berkenaan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kooperasi dan Kepenggunaan. Saya rujuk terus kepada Kepala B25 dan khususnya kepada 010,000 di bawah pengurusan, dan di mana saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri tentang pengurusan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau SSM yang adalah di bawah kementerian. Secara khususnya Dato' Pengerusi, saya ingin tanya pada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan satu aduan yang dikemukakan kepada mulanya oleh Bursa Malaysia kepada SSM untuk siasat pada 2010, dan inilah berkaitan dengan salah laku oleh seorang bernama Vincent Lai, iaitu LYE. Pada masa itu ia memegang jawatan CEO pada syarikat awam bernama Ho Hap Berhad. Tuduhan yang dibuat pada masa itu oleh bursa sendiri adalah salah laku dan melanggaran Seksyen 131 dan 132 Akta Syarikat 1965. Dan inilah satu peruntukan yang cukup serius, di mana pertuduhan itu adalah berkaitan dengan kelanggaran dengan izin fiduciary interest, ya, ataupun melakukan conflict of interest dalam pengurusan syarikat. Saya difahamkan siasatan ini telah disempurnakan, dan saya ingin tanya apakah status selepas siasatan ini dihabiskan, apakah tindakan seterusnya. Isu ini adalah penting, Tuan Pengerusi, sebab berkaitan dengan orang bernama Vincent Lai ini, ada dakwaan, ya, yang telah disiarkan di beberapa media tentang hubungan Vincent Lai ini dengan Peguam Negara sendiri, Tan Sri Ghani Patel, di mana telah dikeluarkan di media, beberapa media, gambar Vincent Lai dengan Tan Sri Ghani Patel. Ada pertuduhan ataupun dakwaan bahawa Vincent Lai ini sudah bayar untuk renovasi rumah Tan Sri Ghani Patel di Seremban untuk isteri yang kedua. Pada masa yang sama, saya ingin sebut Tan Sri Ghani Patel sudah menafikan, ya, dakwaan ini secara resmi juga. Tapi hubungan ini memang ada dakwaan tentang hubungan ini. Dan saya rasa ini penting diperjelaskan kepada rakyat Malaysia. Adakah siasatan ini tidak diteruskan ataupun dakwaan ataupun tindakan susulan tidak diambil sebab hubungan di antara kedua-dua pihak ini? Ini perlu diperjelaskan. Isu ini, saya bangkitkan isu ini sebab juga ada dakwaan berkaitan dengan tindakan berat sebelah, ya, oleh pihak SSM sendiri, di mana ini berkaitan dengan persaingan dalaman dalam syarikat Ho Hap Berhad ini, di mana ada dua pihak yang bersaing untuk kawalan syarikat itu. Satu pihak adalah Vincent Lai, satu pihak adalah Datuk T.C. Lau. Yang apa yang berlaku ialah pihak Datuk T.C. Lau dihadapkan ke mahkamah syarikat, lah, di bawah Akta Syarikat, dan tidak dibenarkan compound untuk dakwa apa pertuduhan mereka, dakwaan itu. Tapi pada masa yang sama, kita nampak tindakan atas pihak Vincent Lai ini nampak macam tergantung dan tidak berterusan. Jadi saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, sebab inilah berkaitan dengan image agensi SSM yang adalah satu agensi yang cukup penting dalam pengurusan ekonomi negara kita. Dato' Pengerusi, isu yang kedua saya ingin bangkitkan adalah berkaitan dengan projek MyCo-ID. MyCo-ID inilah satu projek baru yang dilancarkan oleh Perdana Menteri sendiri di bulan Januari 2011. Ada dalam dua fasa, saya difahamkan. Fasa satu telah dibelanjakan RM7 juta. Fasa kedua akan memerlukan RM6.5 juta. Konsep MyCo-ID ini, saya difahamkan, adalah bahawa konsepnya baik, ya. Konsepnya adalah apabila satu syarikat baru didaftarkan di SSM, secara automatik
Dan ini adalah untuk melicinkan pengurusan secara umum. Secara automatik adalah pendaftaran di 6 agensi lain. Ya. Sebagai contoh di Perkeso, di EPF, di Lembaga Hasil Dalam Negeri dan sebagainya. Jadi saya ingin tahu daripada Yang Berhormat Menteri, sejak pelancaran projek ini oleh Perdana Menteri sendiri pada bulan Januari 2011, berapakah syarikat yang telah didaftarkan di bawah sistem ini, telah menggunakan sistem ini untuk pendaftaran mereka dan pelaksanaannya, yang sudah dapat manfaatlah daripada projek ini? Daripada jumlah syarikat yang telah didaftarkan, secara keseluruhan sejak bulan itu juga, maksud saya daripada Januari 2011, sila beri jumlah syarikat yang telah didaftarkan, dan daripada jumlah itu berapakah syarikatnya yang dapat manfaat daripada projek ini, supaya kita boleh menilai sama ada perbelanjaan itu ada digunakan secara bijak atau tidak. Tentu pengerusi, isu yang ketiga adalah berkaitan dengan pelaksanaan konsep dengan izin limited liability partnership yang kita telah luluskan di bawah akta baru di Dewan Yang Mulia ini pada Jun 2012 tahun ini. Akta telah diluluskan dan pada masa itu menurut fahaman saya, kami diberitahu bahawa pelaksanaan akan bermula di bulan Julai. Dan kontrak untuk software telah diberikan kepada satu syarikat bernama Imatera Sendirian Berhad. Tetapi fahaman saya adalah berdasarkan maklumat yang saya terima, pelaksanaan konsep baru ini, iaitu konsep limited liability partnership untuk perkongsian, masih belum dilaksanakan. Jadi persoalan saya pada Yang Berhormat Menteri adalah apakah status pelaksanaan dan kenapa setakat ini bulan kita akan masuk bulan 11 esok kalau saya tak silap, kenapa pelaksanaan projek ini telah dilambatkan, apakah sebab dia? Dato' Pengerusi, saya ingin alih kepada isu yang berbeza sedikit, ialah berkaitan dengan butiran 30,000 di bawah kepala B25 yang berkaitan dengan kepenggunaan. Saya ingin fokus pada golongan pengguna yang datang daripada golongan yang meminjam daripada bank, bank borrowers dengan izin. Sebab bagi saya mereka adalah golongan pengguna yang menggunakan perkhidmatan bank-bank kita, sistem perbankan kita. Dan soalan saya adalah berkaitan dengan penjualan non-performing loans dengan izin yang telah dibenarkan oleh Bank Negara dan juga diizinkan oleh Kementerian Kewangan. Saya bangkitkan di sini sebab pada hemat saya adalah tanggungjawab kementerian ini untuk memastikan bahawa hak pengguna daripada golongan ini yang meminjam daripada bank, yang ada masalah dengan bank, adalah tanggungjawab kementerian untuk memastikan bahawa hak mereka di bawah undang-undang memang diberi perlindungan yang sewajarnya. Masalah kewangan itu adalah berlainan, tapi apa yang berlaku kepada pinjaman mereka oleh bank, tindakan oleh Bank Negara atau bank itu untuk menjual pinjaman mereka itu mesti dipantau oleh kementerian supaya hak mereka tidak dilanggar. Dan di sisi ini, Datuk Pengerusi, saya ingin sebut untuk maklumat Yang Berhormat Menteri, pasti dia tahu, ada garis panduan bertulis yang bertajuk Guidelines on the Disposal Purchase of Non-Performing Loans by Banking Institutions yang dikeluarkan oleh Bank Negara. Saya bangkitkan ini di sini sebab kita sudah ada melihat dalam negara ini penjualan secara skala besar non-performing loans oleh beberapa bank. Saya boleh sebut di sini CIMB, Standard Chartered dan Maybank sebagai contoh, di mana ribuan atau puluhan ribuan pinjaman telah dijual
Tetapi saya difahamkan ada kelanggaran ya, undang-undang dan hak pengguna yang patut disiasat dan dikaji oleh kementerian. Sebagai contoh, garis panduan yang oleh Bank Negara sebut dengan jelas bahawa persetujuan peminjam mesti didapati sebelum non-performing loans itu dijual kepada satu pihak ketiga. Sebagai contoh yang spesifik, saya bagi contoh yang spesifik di mana Standard Chartered Bank menjual non-performing loans kepada satu syarikat Senyum Berhad bernama Mystic Bay Senyum Berhad. Tapi apa yang berlaku, dan ini kelanggaran garis panduan Bank Negara sendiri, peminjam tidak diberitahu lebih awal. Ada dua aspek. Satu, persetujuan daripada peminjam, dan kedua, pengetahuan. Mesti diberitahu sebelum transaksi itu dibuat untuk menjual non-performing loans itu kepada pihak ketiga. Ini tidak berlaku. Satu lagi kelanggaran yang saya nampak, Dr. Pengerusi. Ya, ringkaskan. Saya ringkaskan. Ya. Adalah kelanggaran BAFIA, Banking and Financials Act 1989, Section 49. Di mana kelulusan daripada Kementerian Kewangan secara bertulis mesti diberikan kepada setiap permohonan daripada setiap bank untuk menjual non-performing loans. Apa yang saya dapati adalah Kementerian Kewangan sudah bagi satu blanket approval pada 6 hari bulan 7 2007. Dan pada hemat saya, ini tidak boleh dilakukan di bawah akta itu sebab setiap permohonan mesti ada setiap kelulusan. Kita tidak boleh bagi satu blanket approval yang telah digunakan. Saya ingin tahu apakah tindakan yang diambil oleh Kementerian untuk menjaga hak ya, pengguna-pengguna dan apa dan perlindungan yang mereka ada di bawah garis panduan Bank Negara sendiri dan undang-undang negara kita, sebab Kementerian ini mesti memainkan peranan satu check and balance dengan izin ya, untuk memastikan hak pengguna ini tidak dilanggari. Jadi akhirnya Dato' Pengerusi, saya ambil 2 minit saja sebab isu suara inisiatif ini telah dibangkitkan. Saya pun nak sambung perbahasan itu, dan saya pun ada beberapa soalan kepada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri telah mengeluarkan statement kelihatan bahawa siasatan ini telah dilengkapkan. Saya ingin tanya daripada Yang Berhormat Menteri, apakah kononnya kesalahan yang disiasat oleh SSM? Maksud saya adalah apakah kelanggaran secara spesifik di bawah Akta Syarikat 1965 yang disiasat oleh SSM ya? Secara spesifiklah, apakah sections yang dikatakan dilanggari oleh syarikat ini, dan adakah siasatan ini akhirnya sampai pada apa-apa kesimpulan ya? Ada kelanggaran peruntukan Akta Syarikat, dan sekiranya ada, apakah peruntukan-peruntukan itu. Saya akhir dengan soalan yang mungkin secara retorik saja, Dato' Pengerusi. Apa yang dilakukan oleh Suara Inisiatif Seni Berhad adalah pendedahan rasuah. Saya nak tanya pada Yang Berhormat Menteri, adakah ini bercanggah dengan prinsip ketulusan dan pengurusan baik yang digalakkan oleh Kementerian sendiri berkaitan dengan pengurusan syarikat-syarikat di bawah SSM ya? Ada juga ahli-ahli Yang Berhormat yang lain yang telah menyentuh tentang tujuan Suara Inisiatif untuk apa ni, jatuhkan kerajaan dan macam-macam pertuduhan telah dibuat. Tapi akhirnya, kalau pendedahan rasuah itu membawa kepada satu pemerintahan ditukar oleh kerajaan ke pemerintahan lain, siapakah yang bertanggungjawab, yang melakukan rasuah itu atau yang mendedahkan rasuah itu? Itu sah soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri. Sekian. Terima kasih, Dato' Pengerusi.